sebentar tadi, Nation Rebuilding. Penerima bantuan sara hidup BSH berusia 50 tahun dan ke atas bakal menikmati empat manfaat perkhidmatan kesihatan di bawah skim Peduli Kesihatan untuk kumpulan B40, PKB40 yang akan mula dilaksanakan Mac ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PKB40 yang dibiayai sepenuhnya kerajaan dengan peruntukan permulaan sebanyak RM100 juta akan menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan, bantuan perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Katanya bagi projek perintis, ramai 800,000 penerima bantuan akan menerima manfaat itu berdasarkan konsep sesiapa yang membuat saringan dahulu atau first come first serve. Mengulas lanjut, Zulkifli berkata saringan kesihatan yang dijalankan secara percuma termasuk pemeriksaan kesihatan mental, klinik payudara dan klinikal prostat jika perlu, manakala pemeriksaan makmal merangkumi ujian darah, diabetes, tahap kolesterol, air kencing dan fungsi buah pinggang. Beliau berkata kementerian akan bekerjasama dengan klinik dan makmal swasta yang berminat dan mereka tidak akan dikenakan bayaran pendaftaran atau perkongsian fee. Untuk terus ya, memberikan kesejahteraan khususnya kepada golongan berpendapatan rendah B40 the underserved community yang hari ini ya, nyata dengan dua ya, program dan skim ini ya, satu program yang berteraskan insurans dan kedua adalah program yang berteraskan saringan kesihatan dan perawatan. Lalu ya, kita sudah pun ya, melangkah ke satu tahap lagi dari sudut ya, memperkukuh dan mengembangkan ya, delivery ataupun penghantaran apa yang diistilahkan sebagai ya, healthcare delivery dengan izin ya, pada seterusnya kalau ada perkara-perkara lagi yang belum dapat ya, dipahami dengan baik kita punya semua top management dan leadership di KKM ini untuk membuat penerangan, penjelasan dan pencerahan ya, saya silakan dan ya, kalau boleh kita tumpu kepada soalan kesihatan.